Haduh, kalau ini pasti masalah teman-teman kita yang tinggal di tengah perkotaan nih. Friends, kalian tahu kan, setiap kendaraan bermotor berbahan bakar minyak akan mengeluarkan asap pembuangan. Asap pembuangan itu bukan hanya memberikan dampak buruk pada lingkungan, tapi juga pada kesehatan tubuh manusia loh. Gas buangan atau emisi kendaraan memiliki kandungan gas dan partikel halus yang bisa berbahaya untuk kesehatan kita. Berbagai zat kimia berbahaya akan tercampur di udara saat gas keluar dari kendaraan itu. Jadi, orang yang ada di sekitar kendaraan tersebut bisa menghirupnya dengan mudah. Dan asap kendaraan bermotor memiliki kandungan seperti benzena, arsenik, formaldehide, dan butadin yang memiliki sifat karsinogenik. Kandungan tersebut merupakan penyebab perubahan mutasi genetik dan menjadi penyebab penyakit kanker. Dalam penelitian pun disebutkan bahwa paparan asap kendaraan bermotor bisa meningkatkan risiko penyakit kanker paru-paru loh. Oh tidak! Bila terhirup terus-menerus, asap kendaraan tersebut bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti sistem pernafasan dan peredaran darah. Karena itu, penting untuk selalu mengenakan masker saat sedang berpergian di sekitar jalan raya.